بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما. صلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى على ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى آمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر الحاضرين رحمكم الله، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang mungkin dirasakan kita tidak dirasakan oleh orang lain. Saat ini sebagian keluarga atau orang-orang yang kita kenal sudah ada di dalam keranda, disiapkan untuk masuk ke dalam liang lahat. Saat ini mereka sedang terbaring di rumah sakit. Maka sepatutnya lah kita yang berada di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan benar-benar syukur artinya tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat tak lupa salam kita sanjung sajikan, kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim pernah bersabda ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Fa akhbirni 'anil iman." Berikan kabar kepadaku, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa fil qadri khairihi wa syarrihi." Rasul kemudian menjawab, "Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya dan kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar, baik atau buruknya." Pertanyaannya hadirin, kita hafal rukun iman, disuruh nyebutin kita hafal. Pertanyaannya, seberapa tahu kadar keimanan kita? Seberapa banyak yang kita tahu tentang kadar keimanan kita? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan kepada kita banyak sekali ciri-ciri dalam Al-Qur'an untuk mengukur kadar keimanan kita. Jangan-jangan saya enggak beriman. Jangan-jangan saya termasuk orang-orang yang munafik. Allah memberikan kisi-kisinya di dalam Al-Qur'an. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala.
Allah memulai dengan satu ayat, satu kata innama. Kata-kata innama dalam bahasa Arab, ya. Setelah kata innama itu syaratnya disebut adatu syartin, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu seperti apa? Allah menyebutkan mereka-mereka, ya, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini maksudnya apaan? Ya, maka ini di ayat yang lainnya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka kalau berbuat maksiat, berbuat hal yang fahish, buru-buru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau buat maksiat, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita buat maksiat seolah-olah kita enggak ada masalah, ninggalin sholat seolah-olah enggak ada masalah, enggak bayar zakat seolah-olah enggak ada masalah, dikhawatirkan kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Padahal kalau kita mau selamat, kita jadi orang-orang yang beriman. Kalau kita mau selamat di dunia, jadi orang-orang yang beriman. Makanya Allah berkali-kali manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina. Itu sifat optimismenya Allah sama kita. Padahal enggak setiap dari kita itu sedang beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang enggak akan berzina dalam keadaan berzina, dia dalam keadaan beriman. Artinya orang kalau berbuat maksiat dalam kemaksiatan itu dia sedang tidak beriman. Makanya Allah kasih kisi-kisi biar apa? Biar kita tuh faham, bisa ngukur kadar keimanan kita, jangan-jangan kita enggak beriman. Mereka yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama itu membagi hawa nafsu itu dengan tiga bagian, dan yang paling jelek adalah an-nafsul ammarah bisu. Mereka itu yang nafsu yang mengarahkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau ya, naik ke level berikutnya, ya, nafsul lawamah, kalau kita tuh sedang berbuat maksiat terus setelah berbuatnya kita langsung kembali sama Allah Subhanahu wa taala, takut mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini termasuk mereka-mereka yang beriman. Yang kedua, hadirin, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebutkan, ya, ayat-ayat Quran, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan di telinga kita, bertambah keimanan kita. Dan ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau Anda di dalam satu majelis merasakan begitu banyak rahmat dan juga nikmat yang kita rasakan, yang di dalam majelis tersebut disebutkan nama-nama Allah, diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Makanya banyak hadir majelis, banyak hadir tempat-tempat yang berilmu. Agar apa? Hati ini, hadirin, kalau kita gak latih, dia akan semakin lama semakin mengeras. Hati kalau sudah keras, jangankan ya, nasihat, ya, cobaan atau mungkin azab dari Allah gak akan membangunkan hati tersebut. Allah tuh pengen kita tuh ya, kembali sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Diingetin lewat anaknya yang sakit, diingetin lewat hartanya yang susah, diingetin semuanya untuk apa? Untuk kita bisa kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak dari kita yang lupa? Makanya hadirin, kita hadiri majelis bukan untuk hati kita, bukan untuk yang lain, tapi untuk hati kita sendiri. Karena di situ turunnya rahmat. Makanya para sahabat itu kalau datang satu majelis, hati saya itu seperti bertambah imannya. Pengen terus berada di dalam satu majlis, kenikmatan, turun rahmatnya, turun rahimnya Allah sama kita semua. Yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sama Allah Subhanahu wa taala bersandar. Sekarang berapa banyak dari kita yang menyandarkan diri kita sama manusia? Urusan pekerjaan sama manusia kita sandarkan, urusan bisnis sama manusia kita sandarkan, kita gak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari mereka yang udah kaya, hadirin, itu sholat duhanya gak pernah tinggal. Udah kaya. Kita kaya enggak, ya. Mahjub juga belum. Sholat duha gak pernah dalam seumur hidupnya. Padahal sholat duha itu gak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sholat tahajud gak pernah ditinggalin oleh Nabi SAW. Sholat witir gak pernah ditinggalin sama Nabi SAW. La fi safarin wa la fi hadarin.
dalam keadaan safar atau keadaan mukim. Bahkan diriwayatkan di dalam di atas untanya beliau salat witir. Kita nabi bukan, ya. Sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan. Maka kita perkuat hal-hal seperti ini untuk apa hadirin? Untuk menyandarkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Udah bosan, ingat hadirin, kalau kita menyandarkan diri kita sama manusia, pasti kita kecewa. Karena manusia adalah zat yang paling mengecewakan. Pujian di manusia cuma sampai di lidah. Anda kalau dipuji sama orang lain, Anda senang, cuma sampai di lidah. Setelah itu, ya, diomongin di belakang dan lain sebagainya. Jadi pusing kita dengerin omongan manusia. Lupakanlah omongan manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita sandarkan semuanya kepadanya, Allah enggak akan pernah mengecewakan. Dan berapa banyak dari kita yang baru terbesit saja dalam hatinya, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan keinginannya. Itu belum kita minta. Baru terbesit saja Allah kabulkan. Maka mulai hari ini, mulai sekarang kita sandarkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun, apapun masalah dalam kehidupan kita, apapun urusan dalam kehidupan kita, sesulit apapun yang kita hadapi, burung saja sandarkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pagi, pulang sore dalam keadaan kenyang. Yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, mereka-mereka yang mendirikan salat. Allah enggak bilang alladzina yusallun, Allah bilang yang mendirikan salat. Anda sholat lima waktu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita gak ada orang, kemudian kita sholat cepat, atau bahkan kita gak sholat, curiga sama diri kita, jangan-jangan kita ini gak beriman. Khusyuk, khudu sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sholat. Kalau kita gak khusyuk dalam sholatnya, masih mikirin hal-hal yang gak nyambung sama sholat kita, kunci mobil, kunci motor, harta dan lain sebagainya, maka curiga sama diri kita, jangan-jangan kita ini gak sedang beriman, jangan-jangan kita ini gak beriman. Maka gimana caranya? Khusyuk kembali lagi sama sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ketika Allah berikan rezeki sama kita, kita infakkan. Allah bilang infakkan, Allah bilang belanjakan. Artinya apa? Umum hadirin. Di dalamnya ada zakat, ada sedekah, ada bantuan untuk yayasan sosial dan lain sebagainya. Ketika ada proposal, jangan pusing duluan, tapi kita berikan positif, hal-hal yang positif yang penting kita berikan. Dan berapa banyak dari kita, ya, mana qasamin mal, enggak bakalan berkurang harta kita. Kita sedekah, Rasul SAW menjamin, Allah menjamin gak akan kurang harta kita. Bahkan di berbagai, ya, urusan di dunia, ya, urusan mau dia non muslim atau muslim, Allah ganti semuanya di dunia. Semuanya Allah berikan balasannya, karena Allah ada sebaik-baik pemberi balasan. Tapi berapa banyak yang ketakutan hadirin, rasa takut dalam mengeluarkan harta, curiga, jangan-jangan kita gak sedang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Curiga. Latih diri kita hadirin. Tempat kita berlatih pada keluarga. Infakkan sama keluarga. Mulai dari keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga, semuanya. Yang orang-orang yang kenal sama kita. Bentuknya bisa berbagai macam. Hanya dengan mengirimkan satu pesan singkat dalam satu SMS ataupun WhatsApp kita, itu merupakan kebaikan bagi keluarga kita semua. Tapi berapa banyak dari kita yang melupakan hal ini? Maka curiga, jangan-jangan kita gak sedang beriman. Kalau kita kerjakan semua ini, katanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka-mereka adalah mukmin sejati. Allah berikan ganjaran, Allah berikan balasan. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat di sisi Allah itu enggak harus ketika nanti di akhirat, di dunia pun bisa kita rasakan. Maka mereka-mereka yang punya derajat yang tinggi di dunia,
curiga juga kita, masya Allah, orang ini jangan-jangan memang jauh lebih beriman dibanding kita, karena dia punya derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Orang memuliakannya dan lain sebagainya. Wa maghfiratun, Allah berikan ampunan buat kita. Orang yang beriman diampuni dosanya. Sholat kita khusyuk, Allah ampuni dosa kita semuanya. Warizkun karim, dan rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk orang-orang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk kita semua bisa mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi al khati'ah bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa a'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ومن جعلنا في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أعمارنا وصحح أحصادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح سرائرنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. السلام عليكم بسم الله سلسلة TV.